Setelah dikerik, selanjutnya mau saya urut karena kemarin katanya jatuh terpleset hingga membuat kaki dan pinggulnya sakit saat bergerak. Dan minyak yang akan saya gunakan ialah minyak herba MPH atau minyak Pak Haji. Minyak ini merupakan minyak yang serbaguna karena bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Google kegunaannya untuk apa saja. Untuk mengobati luka bekas jatuh, asalkan bukan keseleo atau salah urat, apalagi patah tulang. Kalau hanya sekedar memar atau mungkin otot ketarik, itu bisa menggunakan minyak ini. Caranya, minyak ini kita panaskan dulu, bisa dengan cara seperti ini. Dituangkan ke dalam sendok, lalu kita bakar sampai agak sedikit panas sedikit ya. Setelah itu nanti kita oleskan ke bagian yang terasa sakit sambil dipijat. Atau bisa juga dipanaskannya dengan menggunakan air panas. Jadi botolnya kita masukkan langsung ke dalam gelas yang sudah diisi air panas biar nanti lebih hangat, baru kita oleskan sambil diurut. Insya Allah bahan ini bisa untuk melancarkan peredaran darah, dan apabila ada yang memar itu juga bisa cepat sembuh dengan minyak ini. Setelah minyaknya sudah terasa agak sedikit panas, langsung saja kita oleskan di bagian yang terasa sakit. Karena sakitnya memang kebetulan di daerah pinggang dan juga pinggul, jadi saya oleskan daerah situ sambil diurut. Sebagian juga kita oleskan ke punggung ya, agar peredaran darahnya bisa semakin lancar. Dipijat sambil dioleskan sambil diurut ya, pelan-pelan saja, nggak usah keras-keras, cukup seperti ini. Sambil dioleskan terus biar meresap minyaknya.
sekarang tinggal saya urut di bagian kaki. Ini kakinya kemarin sakit katanya, yang bekas jatuh. Susah untuk ruku katanya. Rasa kaku. Kita oleskan sambil diurut pelan-pelan saja. Nggak usah kencang-kencang, kasihan nanti sakit. Nah. Oh, nanti pak.
Woi, gue yang keringetan. Waduh, panas. Hei, bocah. Aduh, santrinya nih, ampun dah. Sakit mulu nih, angin. Seleok lagi. Oke, kita dulu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.